Kembali lagi di Entema Kids, Cihu. Karena Ariel dan Rizal gak bisa ikutan diving, sekarang Bang Irang dan Ayon mau nemenin mereka snorkelingan di Pantai Paradise di Kids. Kita akan ke snorkelingan, Bang. Oh, snorkeling. Wan, emang di sini snorkeling tempatnya bagus? Bagus. Ikan ya? Banyak. Oke. Gimana kalau ajak juga sahabat-sahabat MTMA yang di rumah? Sahabat MTMA Kids, ikutin kita terus ya. Kita akan snorkeling di Minahasa Utara. MTMA Kids, Cihu! Perjalanan dari dermaga menuju spot snorkeling hanya sebentar, tapi Bang Irang dan anak-anak hebat ini gak mau melewati panorama lautan Sulawesi yang indah. Gak sabar kan kalian mau berenang kan? Iya. Ayo loncat. Tar dulu. MTMA Kids. Gak kalah dengan keindahan yang ada di Bunaken, taman laut yang ada di Pantai Paradise ini juga bisa memanjakan mata kita melihat keindahannya langsung dari bawah air. Gimana? Keren banget kan karang-karangnya? Baru sebentar aja Bang Irang udah berenang bolak-balik menikmati keindahan di sini. Ayon, Ariel, dan Rizal juga ikutan tuh. Snorkel, spot snorkel yang keren. Di sini juga ada spot air panasnya. Dan Cihu! Rasanya kurang seru kalau nggak lompat-lompatan dari atas kapal ini. Bang Irang, Ayon, Ariel, dan Rizal, ayo naik ke atas. Kita lompat bareng-bareng. Banget kan? Selain jago berenang, mereka juga jago lompat-lompat dari atas kapal kayak gini. Kayaknya Ayon, Ariel, Rizal, dan Bang Irang masih belum puas berenang bersama karang-karang yang indah di sini.
Kalau sahabat MTMA Kids main di laut yang banyak karang-karang indah kayak gini, kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai karangnya tersentuh, apalagi kalau tersenggol sampai patah. Mari kita jaga dan sayangi lingkungan yang ada di sekitar ya. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall? Singgah pun perlahan tiba. Sepertinya Bang Irang, Ayon, Adil dan Rizal sudah puas menghabiskan hari-hari mereka di laut dan pantai. Gak kerasa sudah 1 jam Bang Irang dan anak-anak hebat ini menemani sahabat MTMA Kids menjelajahi keindahan di Lee Kupang sambil menunggu waktu berbuka puasa. Masih kuat kan puasanya? Tinggal beberapa jam lagi kok. Oh iya, ada pengumuman penting nih. Kru MTMA Kids lagi cari anak-anak hebat dan pemberani untuk dijadikan host di MTMA Kids. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan cek Instagram kita di @mtma_kids. Sekarang juga ya. Dan jangan lupa nantikan keseruan lainnya di MTMA Kids setiap hari Sabtu dan Minggu jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya hanya di Trans TV.